sudah mau ngeringin. Oke, okay? Sangat mudah, sangat hemat, dan cuma bermodalkan cesan bekas. Ya, 0 rupiah bang ya. 0 rupiah lah cesan bekas. Oke, okay? Gak bang? Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Neta Tum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya, ya Bang. Apa, Bang? Mesin, Bang, ya. Mengatasi mesin cuci Polytron, ya. Mengatasi mesin cuci Polytron Zeromatic nih, Bang. Ya. Lanjutin ya itu, lanjutin. Polytron Zeromatic kasusnya adalah mati total. Apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman diperhatikan sebagai 1 2 3 colok. Power. Ah nih. Mati, Bang. Yang kelihatan enggak, Bang, mati, Bang? Ini mati nih ya. Mati atau enggak hidup sama sekali ya. Mati nih, teman-teman ya. Mati enggak hidup sama sekali padahal udah kita colok nih, ya. Udah kita colok. Nah, bagaimana cara memperbaikinya dengan jurus-jurus yang sangat hemat? Perhatikan baik-baik. Di sini ada baut satu bongkar, kemudian di sini juga ada baut satu lagi nih. Dibongkar nih, ya. Bongkar kedua baut ini, kemudian di sini yang ketiga. Nah, nih. Yang ketiga dibongkar, Bang. Dapat? Yang ketiga dibongkar, yang keempat bongkar. Anda bongkar keempat baut itu, oke? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Seperti ini. Pegang ini, Bang, ya. Pertama kali, teman-teman pastikan Anda cek perkabelan dulu ya. Anda harus pastikan tidak boleh satu pun ada kabel yang putus ya. Tidak boleh satu pun ada kabel yang putus. Oke? Okay? Anda pastikan tidak boleh satu pun ketemu dengan kabel yang putus. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti semula. Ini kabel aman, Bang, ya? Aman, Bang, ya? Ini kabel aman, kena putus. Selanjutnya bagaimana, Mas Andre, kalau kabel dalam kondisi yang aman? Teman-teman bongkar sini. Nah, ini. Nah, kemudian kita tarik modulnya. Ini namanya modul nih. Modul atau PCB board. Tarik. Nah, ini kabelnya, Bang. Nah, oke. Nah, kita akan operasi sini nih. Nah. Kita akan operasi, teman-teman fokus saja ke bagian ini. Kalau misalnya kabel tidak ada satupun yang putus, kita akan operasi di sini, ya. Kita akan operasi atau kita akan suntik, ya. Kita akan suntik yang namanya power supply cesan. Nah, perhatikan baik-baik. Anda cukup siapkan sebuah cesan bekas. Nah, teman-teman tinggal tahu, cari tahu kabel minnya yang mana, kabel plusnya yang mana. Nah, selasih tembang. Nih, ini cesan bekas nih, cesan handphone ya, cesan HP bekas. Ini colokannya, ini kabelnya kan dua nih, 5 volt ya, 5 volt kabelnya dua nih yang keluar dari cesannya 5 volt. Ini ada kupas nih, Bang. Kemudian apa, teman-teman langsung fokus, ke bagian ini nih. Nih, nah nih ke bagian ini nih, teman-teman langsung fokus ke bagian ini nih. Nah nih. Perhatikan di sini ada kabel yang berdempet putih nih, ya. Kabel yang berdempet putih di sini sisi kanan, sini sisi kiri, ya. Ah, nih, yang ada apa nih, Bang? Ada aluminiumnya nih, teman nih. Di samping tombol was, ya. Di samping tombol was ada soket warna putih seperti ini, ya. Nah, ini yang atas, ini ada yang atas ini ada kupas nih, ya. Ah. Yang ini yang dari sini ya, yang ini kan bagian power supply, ini bagian yang sebelahnya. Yang ini potong nih, ya. Yang ini dipotong, teman-teman. Jeder. Nah, ini nggak kepake lagi nih, ya. Ini nggak kepake. Oke. Ini nggak kepake. Kemudian yang ini Anda jodohkan dengan cesan. Nah, Anda jodohkan dengan cesan yang minnya, ya. Nah, ini kan cesan ada dua nih, ada min ada plus. Ini yang pojok atas ini Anda jodohkan dengan min. Min dari cesan Anda. Nah, ada jodohkan dengan min dari cesan Anda. Oke. Nah, ini. Nah. Yang minnya taruh di atas, ya. Yang min taruh di atas, ini kan cesan. Yang minnya taruh di atas, kemudian yang plusnya Anda taruh di bawah, teman-teman nih. Sini nih. Oke. Korek api boleh, Bang?
Yang plusnya taruh bawah seperti ini. Oke. Nah, saya Alsimi setiap hari saya bagi-bagi tugas setiap hari, ya. Anda tinggal ikuti halaman ini, nyalakan lonceng, nanti Anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi ilmu gratis. Nah, yang plusnya taruh di sini nih, teman-teman nih. Oke. Nah, yang plusnya taruh di sini di bawah, ya. Minnya di atas, ya. Plusnya di bawah. Oke, Bang siapa namanya? Bang Imron, ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini bermodalkan cesan bekas, ya. Buat teman-teman yang baru hadir, ini ngapain? Ini lagi ngakalin mesin cuci Politron Zero Matic yang mati pakai cesan bekas. Kemudian kita solasi, Bang Galang tolong solasi. Kemudian kita solasi, ya. Kita solasi nih. Nah. Kita solasi bagian ini, kita solasi. Nah. Disolasi aja kayak gitu nih, ya. Pakai solasi hitam. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Okay. Nah. Terima kasih udah jempol, terima kasih udah share. Saya doakan Anda semakin banyak ilmu, semakin banyak rezekinya, ya. Nah, kita juga sudah membuka pendaftaran untuk kelas online, ya. Kelas online maupun kelas offline Anda tato. Buat teman-teman yang mau belajar, Anda bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi atau nomor yang disematkan oleh Mbak Admin, ya. Nah, gambar teman-teman, ya. Nih. Minnya udah dapat, plusnya udah dapat. Yang tengah diabaikan, ya. Tengah mah jangan utak-atik. Yang tengah nggak usah utak-atik. Fokus aja ke pin atas sama pin bawah, ya. Paling atas sama paling bawah. Nih, teman-teman, ya. Kemudian kita colokin. Kita colokin, teman-teman. Apakah dia mau hidup? Perhatikan baik-baik. Ah, bro. Kita colokin ini. Colokan ini banyak orinya di kakimu. Nah, kita pakai dua colokan, teman-teman. Ini colokan cesan, ini colokan mesin cuci orinya, ya. Ini colokan cesan, ini colokan mesin cuci orinya. Colokin. Harus hati-hati. Aman, ya. Colokin. Kemudian kita colokin cesanya. 1, 2, 3 colok. Nah, kita pencet power. Bentar, saya matiin ininya kali. Matiin, jeder. Power. Nah, kalian nggak bang nyala, bang? Oke, teman-teman nih, ya. Nyala, ya. Sudah nyala nih. Sudah nyala, sudah murup. Perhatikan nih. Kalau misalnya cesanya saya cabut. Nih, cesanya saya cabut. Ini doang saya colokin. Colokin. Nah, nih, ini cesanya cabut, ya. Nih, cesanya cabut. Jeder. Ah, nggak nyala, bang, ya. Ini nggak nyala, teman-teman nih. Nggak mau nyala, ya. Nggak mau nyala nih. Tapi kalau saya pencet cesanya, ya, cesanya saya colokin, ini saya colokin. Colokin. Ini bangun dulu, perhatiin tolong. Perhatiin, ya. Colokin. Nah, kita pencet power. Nah, nyala, bang, ya. Nah, nih. Sudah nyala, sudah murup. Sekarang kita pencet power, atau start, bang, ya. Kita pencet start. Apakah setelah kita pencet start dia memutar atau tidak? Perhatikan baik-baik ini. 1, 2, 3, pencet start. Ah, no. Muter, bang, eh. Nah, nih. Sudah bisa muter, alhamdulillah, ya. Sudah bisa muter kiri, sudah bisa muter kanan. Sekarang kita suruh ngeringin dia, bang. Kita suruh spin. Oh, spin ini harus tutup. Coba power. Kita ke spin nih. Spin poin 1, poin 2, poin 3. 1, 2, 3. Nih, spin. Kita pencet start. Nah. Apakah dia mau ngeringin apa tidak? Perhatikan baik-baik. Pakai jurus cesan HP bekas, ya. Pakai jurus cesan handphone bekas, ya. Anda akan sangat-sangat hemat. Anda enggak usah beli modul baru. Enggak usah beli modul baru. Anda cukup akalin pakai cesan modul cesan HP bekas. Nah. Oke, okay. Ah, no. Gering, bang, ya. Ah, no. Sudah mau geringin, teman-teman, nih, ya. Sudah mau geringin. Oke. Okay. Sangat mudah, sangat hemat, dan cuma bermodalkan cesan bekas. Ya, 0 rupiah, bang, ya. 0 rupiah lah, cesan bekas. Oke. Okay. Gak, bang? Sangat mudah, ya. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana caranya mengatasi masalah mesin cuci Politron Zero Matic yang mati. 0 rupiah beres. 0 rupiah beres, 0 rupiah masalah tuntas. Tuntas, tuntas, tuntas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.